selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahu manfaat yang terkandung dalam susu bubuk kambing Etawa ya teman-teman. Di sini, manfaat dari susu bubuk kambing Etawa ini sangat banyak sekali ya teman-teman. Salah satunya adalah untuk meningkatkan produksi ASI bagi ibu yang menyusui. Ini masih tertutup ya teman-teman. Susu kambing Etawa ini sangat banyak sekali manfaatnya, baik untuk kesehatan ya teman-teman, karena ini diambil dari kambing alami ya. Oke, di sini saya akan mencobakan membuat susu kambing Etawa untuk melancarkan produksi ASI bagi ibu yang menyusui. Kita buka ya. Nih kemasannya ya teman-teman. Di sini udah ada ininya ya, komposisinya, cara penyajiannya. Di sini sudah lengkap ya teman-teman cara membuatnya. Kemudian di sini juga ada informasi nilai gizi dari susu kambing Etawa ya. Ini gizinya sangat bagus sekali untuk kesehatan. Selain susu kambing Etawa, di sini saya juga menggunakan air putih bersih sebanyak kurang lebih 300 cc ya. Oke teman-teman, langsung aja kita sajikan susu kambing Etawanya. Pertama-tama kita rebus dulu air yang udah kita siapkan tadi sampai benar-benar mendidih. Kemudian baru kita matikan kompornya ya teman-teman. Untuk merebus airnya ini memakan waktu kurang lebih 2 hingga 5 menit. Sembari menunggu airnya mendidih, di sini kita siapkan dulu ini susu bubuk Etawanya ya teman-teman. Nih kemasan dalamnya seperti ini teman-teman. Nih unik ya. Selain yang unik, ini juga sangat bagus untuk kesehatan tubuh kita. Jadi disarankan kalian meminum ini secara rutin ya, untuk mendapatkan hasil yang sangat bagus. Kita masukkan semuanya ke dalam gelas. Sepertinya air yang kita masak tadi udah panas ya teman-teman. Langsung aja kita seduh air hangatnya tadi, kita masukkan ke dalam gelas. Kita aduk hingga tercampur rata. Udah teman-teman, ini udah langsung bisa kalian minum ya. Susu kambing Etawa ini memiliki rasa senikmat susu bubuk pada umumnya. Bahkan ini rasanya lebih nikmat ya teman-teman, karena ini dari susu kambing alami ya. Jadi rasanya dijamin sangat nikmat dan sangat membantu proses kesehatan tubuh kalian. Salah satunya untuk melancarkan proses pelancaran ASI bagi ibu yang menyusui ya teman-teman. Disarankan untuk ibu yang menyusui untuk mendapatkan hasil ASI yang memuaskan, disarankan kalian untuk meminum ini secara teratur. Oke teman-teman, sangat mudah bukan cara membuatnya? Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.